Singa adalah predator puncak di sabana Afrika yang terkenal dengan kekuatan dan strategi berburu mereka. Namun, saat berburu, singa tidak selalu menang mudah, terutama ketika berhadapan dengan kawanan kerbau Afrika yang terkenal agresif dan protektif. Ketika seekor singa atau sekelompok singa memutuskan untuk berburu anak kerbau Afrika, mereka menghadapi tantangan besar. Kerbau dewasa, terutama induknya, sangat melindungi anak-anak mereka. Dalam banyak kasus, induk kerbau akan langsung menghadang singa yang mencoba mendekati anaknya. Dengan ukuran tubuh yang besar dan tanduk yang kuat, induk kerbau bisa menjadi ancaman serius bagi singa. Saat induk kerbau melawan singa untuk melindungi anaknya, seringkali ia tidak sendirian. Kerbau adalah hewan sosial yang hidup dalam kawanan besar, dan mereka memiliki naluri kuat untuk saling melindungi. Jika kawanan kerbau lain melihat induk kerbau dan anaknya dalam bahaya, mereka seringkali akan datang membantu. Dengan kekuatan dan jumlah mereka, kawanan kerbau dapat mengusir singa, bahkan menyerangnya dengan sangat agresif. Dalam beberapa peristiwa yang didokumentasikan, kawanan kerbau telah menunjukkan keberanian luar biasa dengan mengerumuni dan menyerang singa yang mencoba memangsa anak kerbau. Singa yang terjebak dalam situasi ini seringkali tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, ada juga kasus di mana singa tidak bisa melarikan diri dan akhirnya terluka parah atau bahkan terbunuh oleh kerbau yang marah. Salah satu contoh terkenal dari interaksi ini adalah video yang dikenal sebagai Battle at Kruger, yang merekam momen dramatis ketika sekawanan kerbau Afrika melawan sekawanan singa untuk menyelamatkan anak kerbau yang ditangkap. Dalam video tersebut, kawanan kerbau datang bersama-sama, menyerang singa-singa tersebut dengan tanduk dan kekuatan mereka, hingga akhirnya berhasil menyelamatkan anak kerbau. Interaksi antara singa dan kerbau Afrika ini menunjukkan bahwa meskipun singa adalah predator yang sangat kuat dan ditakuti, mereka juga menghadapi risiko besar saat berburu. Solidaritas dan keberanian kawanan kerbau dapat mengubah jalannya perburuan, menunjukkan bahwa di alam liar, kekuatan bukan satu-satunya faktor yang menentukan siapa yang menjadi pemenang. Peristiwa seperti ini juga menggambarkan dinamika kompleks antara predator dan mangsa di ekosistem sabana, di mana setiap spesies memiliki strategi bertahan hidup yang unik dan seringkali melibatkan kerjasama yang luar biasa di antara anggota kawanan.